dari masyarakat dari Universitas Wisnuwardana Malang yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 3 Kemudi, kemudian yang saya sayangi, saya cintai, dan saya banggakan anak-anakku sekalian mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Puji syukur alhamdulillah patutlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang saya kagumkan, ini pada kesempatan pagi hari ini kalian berbeda dengan biasanya. Kalian dikumpulkan di kelas berapa ini? 5. Di kelas 5 ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu tim, serta saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada SD kami. Jadi ini bukan sangat luaskan. Nah, sayangnya, jadi sayangnya ada banyak lingkungan, jadi tidak sedikit sekarang ada banyak lingkungan yang sudah mulai rusak. Jadi sudah mulai rusak. Ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan lingkungan kita yang kita tempati itu menjadi rusak. Udara yang kita hirup itu sudah bercampur dengan polusi. Apa polusi? Tahu polusi? Polusi. Ada polusi udara. Sudah. Polusi udara, polusi tanah. Ya, nanti polusi? Lupa, enggak apa-apa. Kontrak polusi sering lupa. Kemudian, ya, kerusakan lingkungan ini dibentuk oleh dua. Yang pertama dibentuk oleh alam, yang kedua dibentuk oleh kita sendiri, oleh manusia. Yang dibentuk dengan alam itu misalnya apa? Letusan gunung itu yang dibentuk dengan alam. Jadi lingkungan yang diakibatkan oleh peristiwa alam, gempa bumi itu alam. Kemudian angin itu juga alam, angin topan, badai dan sebagainya itu adalah alam yang merusak lingkungan. Kemudian yang jadi persoalannya itu adalah yang dengan faktor manusia, pencemaran dan sebagainya itu adalah faktor dari ulah manusia. Ini adalah bentuk kerusakan lingkungan akibat contoh-contohnya ini yang di televisi. Loh, ada gunung, kapan hari ada gunung erupsi itu. Gunung apa itu? Gunung kapan hari ada gunung kapan perahu lagi erupsi itu. Erupsi ya, kapan hari juga pernah Bromo, mungkin abunya pernah kesini. Ya, pernah kesini dah Bromo. Pamitan nggak kesini, saya mau lewat sini. Pernah kesini? Nggak pernah. Oke. Kemudian, nah, ini jadi sudah ada di dalam firman-Nya. Kenapa kerusakan di darat dan di lautan itu disebabkan oleh manusia yang tidak pandai bersyukur. Sudah kita menempati tempat tinggalnya, tapi sumber daya alamnya itu tetap itu habis-habisan. Maka faktornya itu ya bisa longsor dan sebagainya. Ya, jadi ada dua yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Yang pertama faktor alam, yang kedua faktor manusia. Oke, ada berapa set yang mas? Ini faktor manusia. Faktor manusia ini dilakukan ada sampah ya, ada pembakaran ya. Kemudian nah, ada polusi di sini. Kalau di perkotaan, kalau di pedesaan mungkin tidak terlalu. Tapi kalau di daerah perkotaan, anak-anak ke Malang itu sudah mulai macet daerah sana. Itu sudah banyak polusi ini. Ya. Nah, ini membakaran hutan, sampah dan sebagainya. Itu yang ulangan manusia. Jadi kalau buang sampah itu di mana? Tempatnya di mana? Di sungai? Di tempat sampah ya. Jadi nanti ada materi yang akan mengulas terkait dengan sampah.
Nah karena itu anak-anak dibutuhkan perilaku kita, sikap dan perilaku kita, perilaku anak-anak itu untuk mengerti apa itu lingkungan, pentingnya lingkungan bagi kehidupan berkelanjutan. Karena itulah dibutuhkan pendidikan lingkungan hidup. Jadi kita harus tahu, karena sudah ini adalah bagian dari kurikulum terkait dengan lingkungan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti sedikit saja menyampaikan tentang sampah. Sudah tahu sampah? Sudah sering buang sampah? Buangnya di mana? Betul? Nah, sampah itu ada dua paling kita yang bisa dilihat. Yang tadi sudah disampaikan ada sampah organik dan anorganik, atau bisa disebut sampah basah dan sampah kering. Katanya Pak Anto tadi, kalau sampah organik itu apa? Sampah basah. Misalnya apa? Sampah. Nah, si sampah kanan. Kalau sampah kering, yang organik apa misalnya? Kertas, terus plastik. Oke. Nah, ini untungnya. Ini salah satu gambar, bisa dilihat ada ini daun kering sampah ibunya yang masak, sisa-sisanya ini sisa sayur-sayuran, itu disebut sampah organik. Dan ini kalau dilihat sampah organik, tadi sudah sebutkan kertas, kantong kresek, kresek itu tempat makanan, kaleng minuman, botol dan sebagainya. Ini sampah organik. Nah,
media selain tanah? Air. Air. Kotoran hewan. Kotoran hewan. Nutrisi.
puasa ini, Bu, ya? Ya, butuh waktu aja, Bu. Paling enggak berapa jam untuk dalam. Ya. Kan nanti setelah itu kan puasa terus tuh masalahnya. Ya. Ini yang pertama masih. Pertama masih butuh air banyak ini. Mungkin untuk berikutnya sudah enggak, Bu, ya? Karena kan sudah anu dia. Ini punya Rena. Ini ya? Ini ada ininya loh, Pak. Iya.